Balik lagi bersama dia di DJ Mahwan dan dia JJJ John Fair. Kali ini kita akan membahas satu lagu. Ini masih agak anget nih. Fresh from the oven. Ya, ini adalah Tuhan gua mengeluarkan satu single baru. Ini adalah Ayu. Sebaru apa sih? Baru one day ago dong. Satu hari yang lalu. Kalau dibuat sekarang nih ya, baru tanggal 27 Januari. Pokoknya rilisnya 27 Januari. I see. 27 Januari. Jadi sekarang kita buat tanggal 28. Heeh. 29. Okay. Rilisnya enggak tahu kapan. Kita lihat dulu ya. Nonton dulu sekali ini. Judulnya Celebrity Fitness. Selfie enggak tuh kan? Itu ada udah. Screen record. Aduh, iklan. Bang, dunia K-pop itu luas sekali ya, Bang? Ya iyalah. Emang lu pikir seluas daun kelor doang? Saya mau mengetahui lebih dalam gimana caranya, Bang. Ikuti live streaming gua. Oh, yang di YouTube itu kan? Saya pantengin tiap hari kok sekarang enggak ada. Enggak dong, sekarang udah pindah di Twitch. Twitch.tv/JonathanFerdian. Apa itu Twitch? Cari tuh di App Store, di Play Store ada tuh. Warnanya ungu-ungu gini nih, ungu-ungu begini nih. Yeah. Oh iya. Tuh. Jadi jangan lupa pantengin live Twitch-nya Bang Jonathan Ferdian. Setiap hari. Jam 7 malam sampai jam ya 11 sampai jam 12 ya, secapeknya lah. Gitu. See you guys, bye bye. Astaga, sinema. Yo, Celebrity. Cakep ya, ya Allah. Ya Allah. Cakep sih, parah sih. Asli, dia tuh mau pakai baju apa aja? Main di A, guys. Asli. Sejauh ini chordnya muter nih, 4 chord doang nih. Kayak lagu-lagu pop kebanyakan. 1, 5, 6 minor, 4. Damn. Ah, ini muter sih. Ini iya. Anjir. Model-model lagu pop barat nih, chord muter gini. Lo tau gak keinget apa kalau misalnya denger ini? Nah, dari melodinya dari, apa dari chordnya? Dari apa? Soundnya. Enggak, apa ya? Chainsmoker, Pak. Oh, iya deh. Tuh, denger ya, sing. Iya. Chainsmokers. Anjir, barat banget sih ini. Catchy. Tapi. Barat banget benar. Parah sih barat banget. Iya, mengulang kata itu celebrity. You're my celebrity itu. Itu tripnya barat. Iya. Barat. Nah, lagu-lagu billboardnya barat. Pas gua denger itu kayak enggak tahu ya, agak ambigu. Apa gua itu dengernya? Why? Antara dia bilang celebrity atau celeb pretty. Oh, cara nyanyinya dia apa emang enggak tahu. Coba. Iya enggak? Ya emang pelafalan dia di Korea gitu gua, kali. Gua rasa ambigu kayak soalnya Ayu ini sering yang kayak gitu. Oh. Yang makna ganda. BB-nya tuh. BB, huh? Hello CAIT. Gua enggak tahu ininya sih. Itu terus ada yang ini, mau dia mau ngomong stupid, stupid ID. Jadi kayak dia tuh nyindir akun-akun yang sering giniin dia gitu. Nice wordplay. Okay. Mati guys. Nice wordplay. Makanya ini kayak apa dia bilang you're my celebrity itu kok enggak berani. Oke. Menarik. Anjir, cakep banget kalau dia ponian tuh. Tuh. Enggak kayak dia. Kok gue agak pangling ya ngeliat poninya itu ya? Ah iya kali. Nah, sini kayak Nayon nih. Ah, goblok lah. Iya kan? Enggak, lo kalau enggak ngomong. Kalau lo enggak ngomong gue enggak ngeh. Goblok.
Aduh, ini ref. Aduh, kalau udah ayu, rambut panjang, terus lurus begini gua. Refnya coba pause deh. Kayaknya ada lagu ayu yang gini juga. Na 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 na. Blooming bukan? Oh iya, Blooming. Ya, itunya. Ya. Sepintas teringat. Ini kidal maksudnya. Apa? Your star painted with left hand. Ya, kalau adalah bintang yang dilukis dengan tangan kiri. Agak-agak berantakan dah. Kan kalau orangnya kalau orangnya enggak kidal, lalu maknanya apa ya? Kita belum mencerna lirik sih dari tadi sih. Wih, bridge. Apa? Outfitnya bagus banget ini. Iya. Loh, kembar. Kok ada dua? Tuh, kok ada dua? Ini dari tadi, Pak. Dari awal MV. Dua sisinya dia kah? Sebagai selebriti dan sebagai orang biasa kan gitu? Maybe. Wah, gua nggak berani membedah meaning nih kalau ini gua first lihat nih. Gila, edam banget, edan. Orang Bali nih Made. Di balik Made. Apa dia mau bilang kalau misalnya emang dia di ketika di panggung tuh ya emang agak beda ya, terus habis itu dia ngomong ke dirinya dia ya kamu sisi selebriti gue tuh lo nggak tahu, gue dari tadi nggak nyimak lirik tapi mungkin bisa jadi anjir keren juga ya kalau saja benar aja ada teori-teori kayak gini nih. Apakah ini nyambung dengan teori Gfriend yang ada dua orang yang setiap lihat cermin Yuju coba kita nggak tahu gue, kita lihat lagi sekali nih. The world's edge angel, artinya apa? Ujung dunia. It's the ujung. Anjay. Oh, ini ujung dunia. Ujung dunia sharply angled. Angle itu apa ya? Cara apa? Sudut pandang. Angle sebagai kata kerja dia adalah ribet amat. Ya pokoknya ngomongin itulah. A troubled outsider. Oh, nggak tau. Walk the stairs through the air phone, the music is all minor. Oh, minornya sebagai lirik juga tuh ya. Dia nyampur bahasa Korea sama bahasa Inggris. Yeah. Okay. Above your lower head. Lo tidak menyadari... Ya, itulah. Terangnya dunia kalau lo menunduk ke bawah gitu. Tapi gua harap lo... Tapi gua harap lo mengerti bahwa lo adalah my celebrity, gitu kah? Ini bisa jadi dia ngomong ke cermin memang. Ngomong ke diri sendiri berarti iya, kan? Iya. Kayak gitu lo. Iya. Kayak dia nyemangatin diri. Iya, berarti lagu tentang memotivasi diri gitu bisa ya. Bisa jadi. Don't forget among the cloudy dark, di antara awan gelap, kau adalah Ya ini kan. Oke. Jangan lupa bahwa di antara awan-awan yang gelap, lo adalah sebuah bintang yang dilukis dengan tangan kiri. Nah, tangan kiri maksudnya apa ya? Itu tuh, masih gue gak tau ayu ini kidal apa enggak, kayaknya enggak deh. Kayak itu. Karena kalau lo nulis dengan tangan kanan, di cermin lo nulis dengan tangan kiri, Pak. Keren ya? God. Can you see how beautiful a true uniqueness can be, anjir. Iya, ini motivasi buat diri sendiri sih kayaknya. Bisa jadi. Berarti di sini mungkin dia mau ngasih tahu bahwa motivasi itu nggak harus selalu datang dari orang lain. Orang lain, iya. Dari diri lu sendiri. Iya, ngaca aja bisa. Ya.
Itu dah tadi maksudnya apa, tiba-tiba orang hilang di sekelilingnya. Nah, itu boom. Jadi tinggal dirinya sendiri. Your weary face looks like apa itu? Belum selesai itu kalimatnya. Wajahmu yang letih seakan memperlihatkan bahwa seseorang telah power off tuh apa? Turn off tuh ya. Iya, kayak komputer di power off. Gitu. Kayak loyo banget sih lo intinya gitu. Jantung, detak jantung lo nggak kedengeran apa, terlalu lemah gitu loh. Ini went too quiet. Kata kedua yang pakai bahasa Inggris yang di apa di part yang sama, minor quiet. The glow you have. Rima dong. Diet. Rima dia. Quiet diet. Ya. Berarti mungkin tadi verse 1 kita ngelewatin tadi. Oke. Kita lihat. Sebelum minor. Minor. Sebelum jauh. Terus. Masih ini masih pre-ref nih. Terus. Terus bang. Terus lagi sampai intro. Trouble outsider kan tadi. Oh outsider. Oh iya outsider minor. Minor. Oh, oke. Okay. Gila. Cakep. Gila. Cakep cara bikin liriknya rapi. Ayu emang gitu, Pak. Minor. Nice. Udah, masuk ke pre-ref. Iya. Tuh. Tadi dia lagi makan sama televisi. Dan itu ngelihat dirinya sendiri. Iya, tapi dirinya di dalam televisi artinya ya selebriti. Iya. Ini dari ininya. The glow you have. Ada sih. Itu cara bikinnya teknisnya gimana tadi, dalam piring tuh ada tat pindah-pindah gitu. Itu kan. Masa ini stop motion. Stop motion. Tapi gerak loh. Gerak. Yang mana ya? Mundur gitu. Zoom out. Tuh. Oh, enggak ya? Enggak, stop motion itu. Tat gitu. Tetap stop motion sih. Oh iya benar. Oke, maafan, gue salah. Pensilnya pensil 2B buat Uan. Gila. Ya masalah berita. Nah ini ref berarti kan? Yang habis itu kan drop kan? Drop. Nah, iya. Yoi, barat banget formula lagunya. Oh, ya dropnya itu roti bawah. C-nya. Nggak ada nih. Masa iya, bridge. Iya, emang benar-benar. Drop berarti kan sebagai... Oke. Gila. Kok gue nangkepnya gini ya? Coba lagi dari mundurin lagi. Semundurin lagi. Ini nih gue lagi mau bahas dia sih. Ini. Ini kan dua orang nih. Enggak, ini scene di luar itu nih. Ini dua orang nih. Ha? Coba oke. Kita kan fokusnya orang pertama adalah yang di kanan nih kayaknya nih. Iya, kalau dibentuknya sih iya. Lanjut. Apa bukan ya? Lebih ke ini nih. Apa gue salah tadi ya? Kenapa? Di sini mana Ayu yang orang biasa, mana Ayu yang selebriti? Ini yang selebriti. Oke, tapi dia berdandan seperti orang biasa gitu loh. Ini yang orang biasa. Iya kan? Enggak kelihatan dandanan selebriti. Mungkin dia, ini baru mau ganti baju. Dia mau nunjukin bahwa selebriti juga orang biasa. Oh iya. Tapi gitu. kalau di sini dari sini, ini udah stres banget nih. Udah kencana. Kencana. Maksudnya enggak apa-apa. Iya. Gitu. I see. Iya enggak sih? Begitu dia ngejar, enggak taunya dirinya sendiri. Iya. Yeah. Keren. Aduh. Di sini loh. Gua enggak terlalu perhatiin ya tadi ya. Ini kayak sebuah resolusi dari cerita di video ini. Akhirnya dia berdamai dengan dirinya. Berdamai dengan dirinya, gue jadi tahu ngomong gitu. Nah.
bagus. Iya kan? Iya kan? Bagus, bagus, bagus. Aduh, iklan usah. Iklan lagi. Aduh, gue mau bahas musiknya tapi geser sama MV-nya dan liriknya loh. Ah, ya, gitu. Meaning-nya ya, dari iya. Kalau musiknya ya IDM banget. Sebenarnya kalau bahas musik ya udah, ya itu tadi. Ya tadi ya yang muter itu ya. Paling ntar bedanya ada di bridge tadi beda gitu. Tapi habis itu balik sebelumnya. Tipikal lagu-lagu barat yang menjadi billboard lah gitu lah. Top 40-nya barat zaman ini. Iya, betul. Enak. Mungkin emang dia ngincer pasar mungkin, yang lebih luas. Soalnya kan sekarang lagi ngincer yang agak barat ya. Maksudnya ya, pasar-pasar barat yang orang dengerinnya sekali denger catchy. Butuh begitu tuh. Iya, selebriti itu kan pasti terngiang tuh. Apalagi zaman sekarang tuh di hampir semua sosial media tuh cara kita untuk ngupload sesuatu itu dibatasi maksimal 1 menit misalnya. Ya udah dalam 1 menit lo harus bisa nge-grab attention penonton. Iya. Insta story lebih pendek lagi 10 atau 15 detik gitu-gitu. Iya. Yang keinget pasti itu ya. Habis itu drop ya. Iya, makanya. Emang akhirnya formulanya lagu-lagu sekarang begitu. Iya. Itu wajar. Cuman ini agak kurang Ayu memang. Oh iya, memang kalau lo bandingkan dengan lagu-lagu topnya Ayu, beda rasa. Soalnya nih agak kalau yang apa terakhirnya itu 8 itu mirip-mirip begini nih. Yang singlenya terakhir collab sama Suga. Sama Suga. Itu mirip-mirip begini soalnya. Mungkin dia ngerasa lagi naik nih kayak gini nih gitu. Sikat lagi gitu. Bisa jadi. Biasanya kayak gini-gini B-side-nya bagus nih. Beside ininya bagus. Gue suka cara pikir Ayu kalau tentang kayak gitu. Kenapa? Berarti dia sama kayak prinsip gue, demi cuan. Ngincer pasar yang lebih gede dulu, baru nanti ini lagi menurut idealismenya dia lah kita belakangan. Marketing banget sih. Marketing banget, betul. Keren, bagus. Udah, paling begitu tuh kita membahas Ayu Celebrity. Yes. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, bye-bye. Bye.